Beredar foto video pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab. Dalam video yang beredar, tampak mantan Gubernur DKI Jakarta dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan memakai kopiah hitam. Sementara Habib Rizik memakai gamis dan berserban putih. Habib Rizik tampak duduk di tengah-tengah Anies Baswedan dan Caimin. Mereka terlihat senyum. Beberapa jemaah juga terlihat berada di antara mereka. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim menyebut, Anies dan Caimin menghadiri undangan pernikahan putri dari Habib Rizik, yaitu Syarifah Fairuz Syihab. Anies dan Caimin diundang pada akad pernikahan yang digelar di Petamburan, Jakarta Pusat pada Rabu malam kemarin. Sementara Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim menegaskan, tidak ada pertemuan politik dan agenda khusus antara Anies dan Caimin dengan Habib Rizik. Anies dan Caimin hanya memenuhi undangan pernikahan saja. Lukmanul mengatakan kehadiran Anies dan Caimin sebagai bentuk penghormatan atas undangan dari Habib Rizik.